Ya Allah, kenapa kamu udah lama gak pernah jenguk ibu, nak? Ibu kangen sama kamu. Hei! Yaelah bu, pagi-pagi gini udah ngelamun. Ya udah, cepetan keluarin duitnya. Belum ada duitnya, Bang. Dagangan ibu kan belum laku semuanya. Banyak alasan lo ya. Kami kagak mau tahu barang dagangan lo laku atau tidak laku. Yang kami tahu, kami cabut dari sini. Bawa duit, paham lo? Ya, tapi duitnya belum ada, Bang. Ah, gede, Bok. Lu ambil dompetnya. Oh, beres, Bok. Nah, ini dia. Jangan, Bang. Kok cuma segini 2.000? Diam lo. Sisanya mana? Weh. Kan tadi sudah bilang, Bang, emang belum ada duitnya. Aku. Udah, Bang. Kita berambil aja barangnya. Kita ambil dagangannya. Jangan maksa lo. Ambil. Jangan. Ayo. Sampai kapan nasibku akan seperti ini terus? Sekian dulu meeting kita. Semoga meeting kita hari ini bisa membuat kalian tambah semangat untuk bekerja dan jadi bahan evaluasi. Silakan kalian kembali ke ruangan kalian dan selamat bekerja. Andre, tunggu sebentar. Saya mau bicara dengan kamu. Tahu, saya paling tidak suka dengan karyawan yang tidak disiplin. Saya juga melihat kinerja kamu turun sekali. Seperti hari ini, kamu tidak pakai batik seperti karyawan lain. Dan saya dapat kabar, kamu sering datang terlambat. Saya tidak mau kamu menjadi contoh buruk buat karyawan lain. Iya, Pak. Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Dan saya janji tidak akan mengulangi lagi, Pak. Baik, kali ini saya beri maaf. Tapi kalau kamu berbuat lagi, saya tidak segan-segan memecat kamu. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Sayang, banyak banget belanjaannya. Kalau aku lihat-lihat, akhirnya kamu boros banget. Kamu tuh kenapa sih? Kayaknya gak seneng banget liat aku happy kayak gini. Ya aku gak mau aja kamu hambur-hamburin uang untuk hal yang gak penting kayak gini. Kan lebih baik kamu tabung, siapa tau kamu butuh nanti. Tapi buat aku itu semua penting. Karena teman-teman aku, relasi kerja aku, semuanya, mereka pakai barang-barang seperti itu. Kamu harus sadar, kita itu bukan orang kaya. Cukup! Harusnya kamu yang introspeksi diri. Emang dengan gaji kamu yang pas-pasan kamu bisa bikin aku bahagia? Enggak kan? Dan rumah ini lagi. Ini rumah juga bukan hasil keringat kamu sendiri, tapi warisan dari orang tua kamu. Kok kamu dinyalain aku sih? Ya karena memang kamu yang salah, bukan aku yang salah. Coba kalau kamu bisa mencukupi semua kebutuhan hidup aku, aku gak bakalan capek-capek kerja kayak gini kan? Nanti rego aku jadi mahal lagi gara-gara kelamaan ngomong sama ibu. Udah sana, Ibu, pulang. Pulang. Ibu. Eva. Astagfirullahalazim. Sesibuk itukah kamu, Nak?
Sampai kamu gak punya waktu sedikit pun untuk ibumu. Bu! Ibu! Bu, apa kabar, Bu? Nah, Andre. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Masuk, Ibu! Gak usah, Ibu tadi udah ketemu Eva. Dia sibuk sekali ya. Kamu kan juga mau berangkat kantor, nanti kamu terlambat. Enggak, Bu, tenang aja, nanti aku izin sama kantor. Nanti datangnya telat. Bisa kan? Ayo masuk dulu. Gak usah. Ibu yang datangnya waktunya gak tepat. Lain kali Ibu mampir lagi ya. Maafin aku sama Eva ya, Bu. Nanti aku ajak Eva untuk mampir ke rumah Ibu. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Aku salah apa sih sama kamu sampai kamu nolak aku? Aku takut hamil. Kita nikah untuk dapat keturunan kan? Ya tapi kalau kita punya anak sekarang, itu bakalan menghambat karir aku. Dan aku gak mau itu semua. Fah, aku nikah sama kamu itu karena aku pengen punya keturunan sama kamu. Tapi maaf mas, aku gak bisa. Sayang. Pagi. Ini buat kamu. Makasih. Sayang, ini kan hari Sabtu. Kita ke rumah ibu yuk. Oh, kalau hari ini aku gak bisa. Aku mau ke acara ulang tahun teman aku. Ah, ya udah kalau gitu, abis acara teman kamu aja. Kita sorean ke rumah ibu. Gimana? Kalau habis acara, aku pasti capek. Jadi ke tempat ibunya ya. Yang, kamu bisa punya waktu buat teman-teman kamu. Masa sebentar aja buat ibu nggak punya sih? Kan kasihan ibu. Dia pasti udah kangen sama kamu. Aduh mas, kamu kalau mau ketemu sama ibu, kamu aja sendiri sana jalan. Ribet banget. Eva udah bener-bener berubah sejak kerja dan bergaul dengan teman barunya. Dia udah gak peduli lagi dengan aku dan ibu. Malah, Rita! Ibu, saya mohon, Rita. Tolong kasih waktu saya seminggu lagi. Kamu minta waktu terus, tapi bayar kagak! Tolong, Rita. Jangan usir saya, Rita. Kalau saya usir, saya mau tinggal di mana? Bisa numpang rumah si Eva. Saya gak jadi beban. Saya gak jadi beban dia. Itu bukan urusan saya. Dengar baik-baik ya. Kalau ada 5 orang seperti kamu, bisa rugi saya. Rita, Rita. Hah? Apaan sih kamu? Bu. Nah, Andre. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu diusir dari kontrakan karena ibu gak bisa bayar. Ya Allah bu, kenapa ibu gak bilang sih sama kami bu? Kan kami bisa bantu bu. Ibu gak mau ngerepotin kalian ya. Udah kewajiban seorang anak membantu orang tuanya bu. Yaudah bu, kalau gitu ibu tinggal sama kami ya. Ngapain sih Mas Andre ngajakin ibu kesini? Ya Mas sayang. Mulai sekarang ibu tinggal sama kita ya? Apa? Ibu tinggal di sini? Iya. Ibu diusir dari kontrakannya. Kalau bukan tinggal sama kita, mau siapa lagi? Gak apa ya? Ya udah. Ya udah, masih ibu.
biar aku yang nganter ibu. Eva. Nah, gudang ini bisa ibu bersihkan. Terus, itu ibu rapiin deh semuanya. Eva, kamu suruh ibu tidur di sini. Kamu nggak salah, Pak. Terus, ibu mau ditaruh di kamar mana lagi, Mas? Kita kan nggak punya kamar lain. Kita kan punya kamar tamu. Itu bisa dipakai, kan? Loh, terus? Nanti kalau ada tamu aku atau tamu kamu datang gimana? Ya, itu urusan ntar deh. Pokoknya aku nggak setuju kalau ibu tidur di sini. Sudah. Ibu nggak apa-apa kok. Nanti ibu bisa bereskan. Ibu bersihkan. Gudang ini juga bisa jadi kamar. Enggak, Bu. Udah deh, enggak usah diperpanjang deh masalah ini. Ibu aja enggak masalah kok. Ya kan, Bu? Udah, yuk. Enggak usah memperpanjang masalah ini deh. Ayo. Ayo. Apa kamu tuh enggak keterlaluan ya? Masa sih ibu suruh tidur di gudang? Mas, masih bagus aku kasih izin dia untuk tinggal di rumah ini. Daripada dia di luar sana, jadi gelandangan, pilih mana? Ya biar bagaimanapun, dia itu ibu kandung kamu, Fa. Harusnya kamu perlakukan dia dengan baik. Aduh mas, kamu tuh gak tahu apa-apa tentang ibu. Sejak aku kecil, dia tuh gak pernah memperlakukan aku dengan baik. Aku suruh jualan di pasar, suruh bantuin dia gini lah, itulah. Sekarang, kalau aku memperlakukan dia kayak gitu, wajar dong? Ya mungkin aja waktu itu ibu kamu gak ada pilihan, Fa. Dia cuma ngandelin kamu. Udah, terserah kamu, ah. Harus cepat. Untuk. Hah? Tumben kamu masak. Ini telurnya. Ini semua ibu yang masak? Iya, jadi kita gak perlu repot-repot lagi cari pembantu. Kan udah ada ibu yang ngurusin semua keperluan rumah tangga kita. Pak! Yaudah, dicicipin ya. Aku harus pergi meeting dulu. Eva, kamu kan belum sarapan? Selera makan aku udah hilang, Bu. Oh ya. Ibu jangan lupa ya, cuciin semua pakaian kotor yang ada di belakang. Cucian kotor ada numpuk. Eva! Seberapa nasinya, Nak Andre? Nggak usah, Bu. Biar ambil sendiri aja. Ibu istirahat aja ya. Eva, beliau ini pemilik garment terbesar di Indonesia. Jika beliau setuju dengan proposal yang kita ajukan, rencana beliau akan menanamkan modal di perusahaan kita. Dan ini Eva, salah satu karyawan andalan saya. Halo, saya Eva. Pak Surya? Maaf. Nama saya Surya. Silakan. Ini adalah proposal dari perusahaan kita. Oke. Udah pulang, saya. Kelihatan capek banget. Nih, kamu minum dulu. Tadi aku saran tuh nemenin bos aku ketemu sama klien-kliennya dia. Aku capek banget. Oh ya? Bu? Ibu minta maaf. Kemeja kamu kena kotor. Astaga! Ibu! Ibu tadi udah mencoba untuk cuci lagi sih. Tapi nodanya tetap gak bisa hilang. Ibu tuh sebenernya bisa kerja gak sih? Nyuci kayak gini aja gak becus! Wah! Maafin
Pak, udah, Pak. Apaan sih kamu? Lagian ibu tuh gak sengaja, Pak. Kamu juga? Ngapain kamu belain ibu? Lagian ini masalah kecil, kamu gak paham semarin ibu kayak gitu. Kamu bilang kayak gini hal kecil? Emangnya kamu sendiri bisa beliin aku barang-barang mahal? Enggak kan? Kamu tuh bisa cuma beliin aku barang-barang murah, tau gak? Murahan semuanya. Eva, jaga mulut kamu. Hargain suami kamu. Aduh ibu, Andre, kalian berdua tuh sama aja tau gak? Bisa aja cuma bikin kepalanya mau pecah! Andre, gara-gara ibu, kalian berdua jadi berantem. Maafin ibu ya. Enggak bu, ini bukan salah ibu. Gimana? Kamu suka dengan bunga yang saya kasih kemarin? Suka banget, Pak. Terima kasih ya. Tapi bagaimana dengan proposal yang saya ajuin ke Bapak? Sorry. Sebetulnya saya kurang tertarik dengan proposal yang kalian ajukan. Sejujurnya, saya lebih tertarik dengan kamu. Begini, saya akan kasih kamu perusahaan kamu modal itu berapapun yang kalian minta. Tapi dengan satu syarat. Kamu mau menjadi teman dekat saya. Tapi Pak, saya kan... Iya, saya tahu kalau kamu itu udah punya suami. Saya juga udah punya istri kok. Tapi asalkan kita bisa bermain aman, saya rasa itu bukan halangan kok buat kita berdua. Asalkan kamu juga terus bisa menyenangkan hati saya. Apapun yang kamu minta, saya akan kasih kamu. Gimana? Kesempatan ini gak akan datang dua kali. Kalau aku terima tawaran ini, aku bukan cuma bisa naik jabatan, tapi aku juga bisa mendapatkan semua yang aku mau. Sayang, udahlah sayang. Ibu juga gak sengaja kan? Belain aja terus ibu! Lama-lama ibu bisa besar kepala, tau gak? Kamu lagi! Mau jadi sok pahlawan? Emangnya kamu bisa ngeganti semua barang-barang yang udah ibu hancurin? Gaji kamu tuh gak seberapa! Cukup, Pak! Kamu makin hari makin keterlaluan, ya? Kamu boleh menghina aku, Pak, tapi kamu gak boleh menghina ibu! Biar bagaimanapun ini ibu kandung kamu, Pak. Bukan membantu kamu. Udah, nak Andre. Jangan marahin Eva ya. Memang ibu yang salah. Memang semua ini salah ibu. Semenjak ibu tinggal di sini, kita berdua jadi sering berantem. Diam, Bapak! Kamu udah bikin kesabaran aku habis, Pak. Ya Allah, gara-gara aku, anak dan menantuku jadi bertengkar. Sekarang apa yang harus kulakukan? Pak! Pak, buka, Pak! Pak! Pak, buka, Pak! Pak! Pak, buka, Pak! Ayo, Pak, buka! Andre.
Berkat kerja keras Eva, akhirnya Pak Surya mau menanamkan modal di perusahaan kita. Sehingga perusahaan kita bisa keluar dari krisis. Mulai hari ini, saya ngangkat Eva sebagai manajer marketing di perusahaan kita. Selamat ya. Iya, makasih. Makasih. Maaf, Pak. Ini apa ya, Pak? Itu gaji kamu bulan ini. Pak, tapi saya belum terima gaji minggu lalu, Pak. Saya dapat laporan, kinerja kamu jelek sekali. Dan kamu sering terlambat. Jadi menurut saya, kamu sudah tidak layak kerja di kantor ini. Maksud Bapak saya dipecat? Pak, tolong jangan pecat saya, Pak. Saya janji akan berubah, Pak. Maaf, Andre. Kamu sudah saya kasih kesempatan. Tapi tidak kamu pergunakan dengan baik. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang
Apa? Keluar kota? Besok? Bisa dong, bisa. Iya, iya. Lea? Baik, Bu. Iya, Bu. Makasih. Telepon siapa sih? Ini biasa, Bu. Aku. Tumain, teman. Namanya juga bos, sayang. Oh ya, kenapa nggak angkat di dalam aja? Kenapa harus di sini sih? Ya, tadi kan kamu lagi tidur. Kalau aku angkat di dalam, kamunya keganggu lagi, ya kan? Ya udah, sekarang kita tidur yuk. Ya, masih ngantuk. Gak biasanya bos kamu ngajakin kamu keluar kota. Apalagi pas weekend kayak gini. Sayang, kamu harus tahu dong. Sekarang itu kan aku manajer. Jadi tugas aku tuh lebih banyak. Dan aku harus selalu bisa nemenin bos aku kapanpun dia butuh aku. Ibu! Ibu! Ya? Ibu! Ya Allah. Lama banget sih, Bu. Udah dapat belum taksinya? Udah, itu taksi kamu udah nungguin di luar. Sabar. Surprise buat kamu. Apa itu? Cincin. Ini gak boleh nengok nih. Gak boleh dong. Ini juga surprise kok. Mas, penasaran nih. Ini dia. Wow. Ini buat aku, Mas. Iya. Beneran? Iya dong. Gimana? Suka? Suka banget ya, Umar. Mas, makasih. Iya, sama-sama. Wow. Pa? Kamu udah bangun? Mas? Mas, kok buru-buru sih? Eva, pesawat kita berangkatnya jam 10. Jadi kita mesti buru-buru. Yuk. Oh, Mas. Kita ambil flat sore aja ya. Gak bisa, Eva. Anak saya sore ini ulang tahun. Jadi saya gak boleh telat sampai rumah. Nanti saya bisa-bisa curiga lagi. Udah, Mas aja sana pulang duluan. Sayang, kita ini masih punya banyak waktu. Ya, nanti kita atur lagi waktu buat kita berdua. Lagian kan suami kamu juga udah nunggu di rumah. Kita harus bisa bermain aman. Saya gak mau kalau mereka curiga dengan hubungan kita berdua. Eh. Oke. Okay. yuk, berdua yuk. Ayo dong, cepat kamu tengah juga. Sayang. Iya. Sebenarnya kamu tuh keluar kota untuk bisnis apa buat jalan-jalan sih? Kok belanjaan kamu banyak banget? Ya emangnya aku gak boleh kerja sambil shopping? Ya aneh aja, kamu punya uang banyak tuh belanja kekinian. Jadi sekarang kamu udah lupa kalau posisi aku di kantor itu sebagai manajer. Jadi uang perjalanan dinas aku juga lebih besar dong. Kamu makin hari kok makin cerewet. Kakek tau. Ya, kalung dari mana? Pasti mahal harganya ya. Kalung ini dari bos aku. Udah aku ngantuk, kamu tidur. Udah beberapa hari ini aku cari kerja kemana-mana, tapi gak ada satupun perusahaan yang menerima aku. Ya Allah, semoga kali ini aku diterima kerja, ya Allah.
Pak Agus. Ya. Pak Andre ya? Iya, Pak. Ya. Melihat latar belakang pendidikan juga semua pengalaman bekerja kamu, saya rasa kamu layak bekerja di kantor saya. Jadi saya diterima di sini, Pak? Iya, mulai besok kamu boleh bekerja di kantor saya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Oh ya, nanti kamu langsung bisa ke ruang HRD. Ya, sekali lagi terima kasih, Pak. Iya. Mari, Pak. Saya antarkan ke ruangan HRD. Iya, makasih ya. Loh, sekretaris sama Surya mana ya? Kok nggak ada? Biarin lah, langsung masuk aja. Bu, Mas Surya. Eva, kamu ngapain datang ke kantor saya? Berani banget. Nanti kalau ada yang curiga gimana? Mas, aku kesini disuruh sama bos aku. Aku tuh nganterin laporan persentase keuntungan kamu di bulan ini. Nih. Mas, aku tuh kangen banget sama kamu. Eva, tolong jaga sikap kamu. Ini kantor. Saya nggak mau nanti ada orang yang lihat. Biarin aja. Biar semua orang tahu. Kamu jangan gitu dong. Kamu mesti ngertiin saya. Wis, kamu cuek sih belakangan ini. Yaudah. Kalau gitu nanti, setelah kita pulang kerja, kita ketemuan di luar. Beneran? Iya, masa gak percaya sama saya. Iya, lo. Apa? Iya. Kenapa, Mas? Kamu kayaknya panik banget. Istri saya datang. Siapa wanita ini? Dia ini asistennya Ibu Nani. Ada keperluan apa ya? Saya kesini cuma antar laporan untuk Pak Surya. Pak, kalau begitu saya permisi ya. Iya. Mari Bu. Iya, makasih. Ayo, Mak, gitu. Kamu Kiki, ya ampun nak, kamu tuh kemana aja sih? Mama pikir kamu tuh hilang, kamu tuh gimana sih? Andel. Mas Andre? Misa? Loh, kamu yang selamatin anak aku mas. Ya ampun mas, makasih ya mas ya. Iya miss, ini anak kamu? Iya mas. Udah gede ya? Kenalin, Kiki kenalin. Halo. Gak nyangka ya, kita bisa ketemu di sini. Kamu beruntung banget punya anak cantik kayak Kiki. Anak emang anugerah terindah dari Tuhan, Mas. Kamu sendiri udah punya berapa anak sekarang? Ya, aku belum. Istri aku belum mau hamil dan punya anak. Takut menghambat karir katanya. Padahal menurut aku tujuan pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi mendapatkan Tuhan juga. Kalau kamu pasti beruntung banget ya, pasti kamu sama suami kamu bahagia. Aku nggak sebahagia yang kamu kira mas. Aku udah bercerai sama suami aku. Dia selingkuh sama wanita lain. Ya sekarang aku harus berjuang sendiri untuk membesarkan Kiki. Maaf ya, aku turut cemas. Terima kasih mas. Hey. Kita main yuk. Mau main apa? Ma, aku minta game aku dong. Ayah. Mana coba tunjukin sama om gimana cara mainnya. Itu. Wah, coba ya. Oh, kalah ya. Coba kamu. Iya, sayang. Besok kita ketemuan ya. Tenang aja.
suami aku tuh gak bakalan tahu, dia kan bodoh. I love you too, baby. Yaudah, dah. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu tuh berani yang ngopi pembicaraan aku. Jadi selama ini kamu selingkuh? Jago omongan ibu. Awas aja, kalau sampai ibu berani ngadu Nunu sama Mas Sandra, aku gak segan-segan ngusir ibu dari rumah. Biar ibu sekalian jadi kelendangan. Kurang ajar banget kamu sama ibu. Tega kamu sama Mas Andre ya. Suami kami itu laki-laki baik. Aduh bu, hari gini ya laki-laki yang aku butuhin bukan cuma laki-laki yang baik, tapi laki-laki yang bisa mencukupi semua kebutuhan aku. Sedangkan dia, dia tuh bisa apa? Hah? Mendingan kamu cepat menghentikan perselingkuhan kamu deh, sebelum suami kamu tahu dan kamu bakalan menyesal nanti. Udah deh bu, gak usah cerewet deh bu. Awas aja ya, sampai ibu berani ngadu sama dia. Dari mana kamu? Wah, habis ketemu klien. Jam segini baru pulang. Astagfirullahaladzim. Kamu apa, oke, Pak? Pak. Oh, ih. Biasa aja kali. Cuma biasa aja kok. Siapa ya? Mobil aku? Gak mungkin banget kamu bisa beli mobil secepat itu, padahal jabatan kamu aja baru naik. Ya, mobilnya itu hadiah dari bos aku. Hadiah dari bos kamu? Iya. Baik banget ya bos kamu. Kamu tuh kenapa sih? Kamu iri karena sekarang karir aku jauh lebih cemerlang daripada karir kamu, dan aku bisa dapat mobil. Sedangkan kamu, kau bertahan sama motor butut kamu itu. Aku gak iri sama karir kamu, aku gak iri sama mobil kamu. Aku cuma tanya, kamu dapat mobil dari mana? Setelah dia mau ngomong apa? Bu, tolong siapin air panas dong. Mandi. Pak! Sabar ya, nak ya. Eva? Air mandi kamu udah ibu siapin? Kau mandi dulu sana. Eva, sampai kapan kamu mau bohongin suami kamu? Ibu tahu, mobil kamu bukan hadiah dari bos kamu kan? Tapi dari selingkuhan kamu? Aduh bu, udah deh bu.
ibu itu gak sosok tahu. Ibu mohon, kamu berhenti main api sebelum kamu terbakar. Yang ada, ibu tuh berhenti ikut campur urusan hidup aku. Asal ibu tahu ya bu ya, aku tuh gak segan-segan untuk ngusir ibu dari rumah ini. Ibu selama ini diam itu bukan karena ibu takut kamu usir. Tapi ibu diam karena ibu nunggu sampai kapan kamu tuh mau berubah. Kasihan suami kamu, nak. Sampai kapan ibu bisa diam, ibu juga gak tahu. Tapi semakin lama semakin ibu diam, ibu ngerasa bersalah sama suami kamu. Kayaknya enak banget, dilaper. Pasti nanti kau makannya banyak deh. Pasti dong bu, biar aku bantuin ya bu. Mas, kalung berlian aku hilang. Hilang? Iya. Ya Allah. Ibu, pasti ibu yang ambil kalung aku kan? Astagfirullahalazim, gak mungkin lah ibu yang ngelakuin hal itu. Iya gak mungkin ibu sayang, kamu gak boleh nuduh gitu kalau gak ada bukti. Oke, sekarang juga kita periksa kamar ibu. Pasti kalung berliannya ada di kamar ibu kan? Aku tahu siapa pelakunya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ih, aja ibu nggak ngambil. Awas ya bu sampai ketemu. Nah. Bener kan kalungnya ada, Mas? Astagfirullahalazim, ibu gak nyuri kalung itu! Aduh bu, gak usah ngeles lagi deh bu. Ini buktinya udah depan mata kan? Ya tapi bukan ibu pelakunya. Ibu juga gak tahu siapa yang naruh kalung itu di bawah bantal. Mas, kamu kok diem aja sih? Kita itu harus usir ibu dari rumah ini. Sebelum barang-barang kita yang lainnya hilang. Ya, kita tuh gak boleh gabar. Kita gak boleh tuduh ibu sembarangan. Lagian juga ngapain sih? Ibu ngambil kalung kamu. Karena ibu tuh butuh uang. Kemarin, ibu tuh minta uang sama aku 10 juta. Tapi karena aku gak punya, aku gak kasih. Ya mungkin dia kesel sekarang terus habis itu dia ambil kalung berlian aku. Kan bisa aja kan, Mas? Astagfirullahaladzim. Tega kamu nak ya, fitnah ibu ya. Kapan ibu pernah minjem duit sama kamu? Aduh ibu, udah deh bu. Ibu tuh jangan memutar balikan fakta. Ah sini, sini. Pak! Ibu harus keluar dari rumahku. Aku gak mau ada pencuri tinggal di rumahku. Lepasin tangan ibu. Ibu mohon, kamu jangan usir ibu. Aku tahu siapa pelakunya. Pelakunya kamu. Loh, kamu kok jadi nuduh aku sih sekarang, Mas? Kemarin itu aku cari ibu di kamarnya, tapi ternyata ibu gak ada. Dari awal kamu tuh gak suka kalau ibu tinggal sama kita, makanya kamu cari cara agar bisa ngusir ibu, iya kan? Heh, kamu gak bisa nuduh orang sembarangan ya tanpa bukti. Bu, maafin ya Pak ya. Udah nandai, kamu berangkat aja ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tega sekali Eva memfitnahku. Apa karena dia takut aku membongkar perselingkuhannya pada suaminya? Ya Allah, tolong ampuni anak hamba. Sadarkanlah dia atas kesalahannya. Dan jangan biarkan dia berbuat semakin jauh, ya Allah. Maaf, Pak. Bapak manggil saya. Oh, Rey. Iya. Nanti sepulang kerja, kamu temenin saya ke Bogor, ya. Kita ketemu sama klien di sana. Iya, Pak. Nanti kalau pulang jaga larut, ada kemungkinan kita nginap di sana. Gak ada masalah, kan? Gak ada, Pak.
Ya udah, kalau gitu saya permisi, Pak. Halo, sayang. Sepertinya Eva nggak mau angkat telepon aku. Mungkin dia masih marah karena kejadian tadi pagi kali ya. Padahal aku mau kasih tahu kalau hari ini aku harus menemui bos ke tempat lain. Ya udahlah, nanti aku telepon ibu aja biar dia nyampein ke aku. Jadi Pak Andri sama Pak Edu nggak usah khawatir, semua biaya biar saya dia nanti. Ya, semua tinggal beres. Yang penting deal kita harus oke semuanya. Oh gitu ya? Iya. Pak? Ya, gimana deh? Udah, Pak. Oh, jadi ya nih. Iya. Ya, silakan Pak. Langsung aja Pak. Iya, iya. Sama-sama ya, mudah-mudahan semua dealing kita aman semua ya. Ya. Oke? Oke. Ya. Ya udah, jadi ke kamar. Iya, Pak. Dre. Iya, Pak. Sepertinya entertain kita malam ini udah lebih dari cukup untuk bisa memenangkan tender kita. Jadi kita tinggal menunggu kabar baiknya aja ya. Iya, Pak. Semoga semuanya sesuai dengan harapan kita, Pak. Ya. Yaudah, kalau gitu saya ke dalam dulu, Pak. Ya, saya juga mau istirahat. Makasih, Pak. Ya. Eva. Aku kangen banget, Mas, sama kamu. Iya. Baik, kamu. Jadi kalian saling kenal? Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, Pak? Dia! Mas, Andre! Tunggu! Mas, deh. Mas, deh. Mas, lepasin! Mas. Pak, jangan coba-coba sentuh istri saya lagi, Pak! Ajar! Udah, Mas! Mas Andre! Mas! Mas Andre, udah! Andre! Kamu saya pecat! Sakit. Andre! Aku tuh gak nyangka kayak kamu murahan banget, Pak! Kamu udah bodohin aku ya? Kamu bilang mobil sama kalung itu dari bos kamu, iya? Itu semua dari Pak Surya, kan? Udah berapa lama kamu hubungan sama Pak Surya? Jawab! Mas Andre, harusnya kamu tuh ngaca! Kalau kamu bisa bikin aku bahagia, bisa mencukupi semua kebutuhan aku, mana mungkin aku selingkuh sama Mas Surya? Ini balasannya buat aku, iya? Kamu udah hianati pernikahan kita, Pak. Karena aku udah gak percaya lagi sama kamu. Akan aku urus untuk perceraian kita. Andre, kita selesaikan semua masalah ini dengan baik-baik ya, ya. Ibu tahu, Eva memang salah. Tapi ibu mohon, jangan ceraikan dia. Tapi ibu. Ibu mohon, ibu mohon. Udahlah, Bu. Ibu gak usah mohon-mohon sama dia. Sendiri juga gak mau kok melanjutkan pernikahan ini. Istighfar, nak. Aku tunggu surat cerai dari kamu secepatnya.
Pak, mulai malam ini kamu udah bisa menempati rumah ini. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungin saya. Iya, Mas. Sekarang tuh aku seneng banget karena aku bisa ketemu sama kamu kapanpun aku mau. Oh ya, Mas. Iya. Ada apa? Kamu janji kan kalau kamu gak akan ninggalin aku. Karena demi kamu, aku rela bercerai dari suami aku. Sayang, masa kamu gak percaya sama saya sih? Saya janji sampai kapanpun saya gak akan pernah ninggalin kamu. Ya, percaya saya. Ya? Gak apa-apa, Miss. Kamu kenapa, Mas? Aku dipecat. Kok bisa, Mas? Iya. Mungkin ini cara Allah buat ngasih tahu aku. Maksud kamu? Dan aku diterima di perusahaannya Pak Surya. Semuanya ini gak kebetulan, Miss. Dan ternyata Pak Surya itu selingkuhan istri aku, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku benar-benar hancur, Mas. Aku ngerti, Mas, perasaan kamu. Aku juga pernah ngalamin kayak gini. Tapi, Mas, aku yakin kamu pasti bisa ngelawatin ini semua dengan kuat. Makasih, Mas. Aku emang lagi butuh orang untuk cerita, Mas. Kapanpun kamu butuh aku, aku pasti ada kok, Mas. Mari, Bu. Ini bisa ada di Aku pengen main ya. Boleh. Main yuk. Aku pengen.
Iya. Tadi itu dari klien. Pas kebetulan mama masuk, pas juga teleponnya tutup. Jadi ya kebetulan aja, Ma. Jangan bohong kamu ya, Pa. Sampai kamu bohong, kamu tahu kan resikonya. Ya ampun, Mama. Masa Mama gak percaya sama Papa? Papa gak akan macam-macam sama Mama. Beneran. Tumben Mama datang ke kantor, ada apa? Emang ada apa? Gak boleh saya kesini. Iya. Mama jangan salah paham gitu dong, Ma. Kalau udah deh, gak usah banyak basa-basi. Mama cuma pengen tahu kok. Apa sih kerjaan Papa setiap hari? Sampai pulang larut malam? Iya. Pak, Papa kan lagi banyak tender, jadi otomatis kerjaan Papa lebih banyak di kantor lah. Ma. Mama tuh mesti percaya sama Papa. Karena cintanya Papa tuh cuma sama Mama, gak ada lagi yang lain. Beneran? Jadi mulai hari ini, Mama mesti buang jauh-jauh yang namanya negatif. Papa. Ya. Percaya dong sama Papa. Aku juga sayang sama Kiki. Aku udah anggap Kiki itu sebagai anak aku sendiri. Kadang-kadang aku sempat kepikiran, kenapa ya kita tuh putus pas kuliah? Seandainya aja nggak putus, pasti kita nggak mungkin bisa kita pasangan kita masing-masing. Dan pasti hidup kita udah bahagia. Iya ya Mas, coba aja waktu bisa diputar kembali. Tapi aku yakin kok, Paul punya rencana lain. Makanya pertemukan kita kembali. Miss, aku mau ngebagian kamu sama Kiki. Setelah aku resmi bercerai, kamu kan nikah sama aku. Mas, mungkin saat ini kamu masih emosi. Lebih baik kita jalanin aja dulu sampai kamu tenang. Maaf ya, kamu gak suka ya sama omongan aku? Enggak Mas, bukan. Enggak sama sekali. Tapi mungkin kamu perlu waktu lebih banyak buat berpikir. Aku pernah ada di posisi kamu Mas. Nanti kalau kamu udah lebih tenang, baru kita bicarakan lagi ya. Seperti ini, kamu sudah tahu resikonya. Kalau kamu mengkhianati aku kan? Ma, saya bisa jelaskan semua ini, Ma. Kamu seharusnya sadar diri, Mas. Kamu itu bukan siapa-siapa. Aku udah kasih kepercayaan untuk kamu buat pegang perusahaan aku. Tapi kamu malah main gila dengan perempuan lain. Ma, diam kamu. Dasar wanita murahan. Ah! Ma, cukup, Ma. Diam. Ma, cukup, Ma. Ma. Kita bisa selesai masalahnya di rumah aja kok, ya? Mama sabar aja dulu. Aku gak mau pulang. Sebelum kamu pilih, aku atau dia? Ya, ya jelas aku pilih kamu lah. Karena aku kan cuma cintanya sama kamu. Sementara kalau perempuan ini kan cuma kilafnya Papa aja. Gak ada yang lain kok, betulan? Mas, Mas, jangan pergi Mas, jangan tinggalin aku Mas. Lepasin, lepasin aku bilang! Dasar wanita murahan! Kau pikir kau bisa ngerebut Mas Surya dari aku? Hidupnya Surya dari tangan aku. Lihat aja nanti. Sampai kamu hancurin rumah tangga aku. Karena aku hancurin hidup kamu. Mak, ayo mak, kita pulang aja mak. Mas, Mas Surya pergi mas. Mas, Mas, Mas Surya! Kamu tega mas! Mas Surya!
Bu Mika sudah menceritakan semuanya. Saya tidak habis pikir kamu bisa melakukan semua hal ini. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Eva. Kamu hari ini juga kemasin barang-barang kamu. Loh, maksud ibu? Ibu mau pecat saya? Ya, saya pecat kamu secara tidak terhormat. Tapi ibu gak bisa pecat saya dengan cara begini dong, Bu. Karena biar bagaimanapun kan saya sudah berjasa banyak buat perusahaan ini. Tapi nama baik perusahaan ini bisa hancur gara-gara saya mempertahankan pegawai murahan seperti kamu. Ibu, saya tahu saya salah. Tapi saya mohon sama ibu, tolong ibu jangan pecat saya. Silakan kamu keluar, atau saya panggil security untuk usir kamu. Puas lo, hancur hidup gua. Seharusnya sebelum kamu bermain api, kamu sudah tahu gimana terbakarnya dari api itu. Iya? Kalian mau cari siapa ya? Ada yang bernama Eva. Iya, saya sendiri Eva. Kami orang suruhan Bos Surya. Kami datang untuk mengambil mobil. Enggak! Itu mobil kan mobil saya. Tapi mobil itu atas nama Bos Surya. Ayo serahkan kuncinya. Gak bisa. Pokoknya kalian gak bisa ambil mobil saya. Cepat serahkan. Ayo serahkan. Apaan sih? Lepasin. Basan atau malu. Sakit. Sebelumnya saya minta maaf. Hari ini juga Mbak Eva harus angkat kaki dari rumah saya. Karena rumah saya ini sudah ada yang beli. Ada yang beli? Iya. Loh, gimana bisa, Pak? Pak Surya kan udah bayar sewa rumah ini sampai akhir tahun. Saya sudah mengembalikan sisa uangnya sama Pak Surya. Mas Surya benar-benar keterlaluan. Dia gak punya hati. Aku nyesel udah milih dia daripada Mas Andre. Makasih ya. Oh. Jadi karena kamu. Karena kamu suami saya mau menceraikan saya, iya? Pak! Kamu apa-apaan sih? Rusak rumah tangga orang. Pak! Cukup, Pak! Dia gak pernah ngerebut aku dari kamu, Pak. Tapi kamu yang nyanyain aku demi laki-laki lain. Tapi tolong, Bu. Kayak saya ada kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semua. Mohon, Bu.
Udahlah, Fa. Kita semua tahu kalau air mata kamu itu palsu. Kamu lupa, Fa. Bagaimana kamu perlakukan ibu kandung kamu sendiri? Dan di saat kamu susah, kamu mohon ibu kamu. Tapi Nak Andre, Bu, perlakuan aku sama Eva itu gak sebanding dengan perlakuan Eva sama kita berdua, Bu. Mikirin Eva. Ngapain mikirin Eva?
kan sebentar lagi juga percayaan aku sama Eva akan terjadi. Mas, sebaiknya kau pikirkan lagi. Ingat waktu kamu pertama kali berjanji sama Allah di depan penghulu. Itu udah kewajiban kamu untuk mengingatkan saat istri kamu berada di jalan yang salah. Nenek, Nenek mau kemana? Kalau Nenek pergi, nanti Kiki sama siapa? Iya Bu, Ibu mau kemana sih Bu? Ibu mau cari Eva nak. Bagaimanapun juga kan Eva anak Ibu. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama dia di luar sana. Bu, tapi Eva tuh udah jahat sama Ibu, udah jahat sama aku, Bu. Ibu anggap kejadian kemarin-kemarin ini Eva sedang hilang. Dan Ibu berharap Eva segera berubah dengan kejadian ini. Tapi, Bu. Udahlah, Nak Andri. Kalau kamu gak bisa memaafkan Eva, tapi Ibu tetap pada pendirian Ibu. Ibu akan tinggalkan rumah ini dan mencari Eva. Mas, pergilah bantu Ibu cari Eva, Mas. Jangan sampai kamu menyesal karena keegoisan kamu. Woi, jangan lari, woi! Itu kayak Eva, Bu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Punya apa-apa lagi. Bukan cuman karir aku aja yang hancur, tapi juga hidup aku. Aku udah kehilangan semua-semuanya. Ya Tuhan, mungkin ini balasan atas semua perbuatan aku selama ini. Gak seharusnya aku menyia-nyiakan suami sebaik Mas Andri dan Ibu yang sudah melahirkan aku. Wih, ada cewek cantik bro. Kok ada ya cewek secantik dia? Urusan aneh deh. Udah, ikut kita. Jangan gitu dong, aku baru dari pemulung aja belagu banget sih. Ih, jangan pegang-pegang. Apaan sih kalian? Ih, lepasin. Hei, mau kemana? Bisa
Tolong kamu jaga Mas Andre ya. Tapi jangan sakitin dia seperti aku udah nyakitin dia. Bukan aku yang harus menjaga Mas Andre, tapi justru kamu. Jadi kamu akan menceraikan aku, Mas?